Kalau kalian kan memang kalian sudah tahu lah ya guys. Anak jalanan ini melekat di diri gue, ada rasa khawatir, ada rasa takut, tapi jadi sebuah tanggung jawab untuk menjaga karakternya tetap seperti apa yang diinginkan. Ketika berdua sama Angga sih, karena kan kalian tahu dia senior, dia senior. Karena gue tahu gue akan syuting sama idola gue, Angga Putra. Dengan resmi saya nyatakan Anda gabung di Anak Jalanan. Emang saya pemainnya aja. Pertama jujur waktu dikasih judul ini, gue mikir banyak banget. Kayaknya gak usah ambil, dan gue hampir mengikuti itu. Nah guys, ini sekarang mau take scene-nya itu birthday party-nya Boy. Jadi keset aja lah. Malu maaf. Tunggu teman-teman yang lain keluar, karena kalau di base camp lagi style musik copyright nggak enak kan. Jadi gua tag dulu, ikutin terus, oke? Gue pengen jawab lagi pertanyaan dari questionnya Syaf Rahma. Apakah rindu dengan momen bersama Anak Jalanan yang tayang di RCTI dulu, Ian? Ya, kalau dibilang rindu ya pasti, karena kebersamaan pada saat itu juga sangat solid dan kita syutingnya cukup lama. Cuman itu kan sudah berlalu. Yang sekarang, percayalah, walaupun dulu Anak Jalanan sempat melegenda dan pernah jadi yang terbaik, dan yang sekarang juga, percayalah, gak kalah seru dan gak kalah bagus Anak Jalanan New Beginning. Dan kenapa alasannya cuman Ian doang yang dipanggil di Anak Jalanan New Beginning, gua gak tahu. Gua bisa bantu jawab, karena tidak ada Ian yang bisa, sabar dulu, tidak ada Ian yang bisa menggantikan Ian yang lain. Ada Silamat Malam. Jadi gitu guys, kalau ditanya rindu, gue pasti rindu. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang berpikirlah ke depan dan mengais rezeki ke depan. Semoga Anak Jalanan New Beginning bisa mengulang sejarah, dan episode juga panjang, dan semoga bisa memberikan yang terbaik dengan jalan cerita yang terbaru, yang lebih fresh untuk kalian semua. Wangi itu penting guys. Banyak orang soalnya kalau bau nggak enak. Kak, itu mas biasa. Waduh, jago banget sih Bang, Mbak Ian. Itu masih biasa, Boy. Gaya lo. Keren. Lu gak perlu speechless begitu, Mbak. Itu masih biasa, masih setengah dari kemampuan gue. Yeah. Suruh gue pakai motornya dulu. Oh iya. Suruh gue pakai motornya dulu. Gue langsung pengen bawaannya, pengen lihat bidadari aja, soalnya ada di situ. Wuh. Masih biasa. Gaya. Sekarang gantian dong, lu yang main dong. Iya dong. Ya pakai motor gue pakai. Gak usah, gue ngeliat kalian berdua aja udah keren banget speechless. Pokoknya gue bangga sama kalian. Gila, itu sih masih setengah dari kemampuan gue, dan lu gak perlu speechless.
Kita jawab lagi pertanyaan dari Sanjaya 972. Katanya saat break shooting, pemain anak jalanan A New Beginning ngapain? Yuk lihat. Nyamperin Reva. Itu ada Olin. Halo, ini vlog aku nih. Hai. Hai. Ada Sheila Matmalang. Jadi ada pertanyaan dari netizen. Katanya saat break shooting kita ngapain ya, beginilah kita. Ya beginilah kita. Begini aja. Duduk santai. Karena kalau di set diri pakai heels. Biasanya pakai sneakers. Yes. Begini udah cantik-cantik, nyemper. Nyemper keringetan. Make up-nya udah mahal, ngemper pinggir jalan tuh. Gak apa-apa, kita Loki. Thank you ya udah mau mampir di vlog gua. Alright. Jangan lupa nonton Anak Jalanan New Beginning. Lupa lagi. Di Gelora TV, lupa. Di TV. Karena Reva beda timnya sama gua, jadi belum sempat nanya-nanya sama Reva. Ini ada yang nanya dari Arjuna Penengah Pandawa. Katanya awal mula Bang Angga dipilih buat peranin Ian lagi, gimana? Gua nggak tahu proses seperti apa pemilihan gua. Tiba-tiba gua ditelepon dari PH yang berbeda. Sebenarnya ada rasa takut, tapi akhirnya gua ya berdoa, mencari yang terbaik. Semoga keputusan yang gua ambil ini benar dan menjadi berkah kedepannya. Bismillah. Makanya gue ambil Anak Jalanan New Beginning. Pokoknya tiba-tiba dapat callingan aja dan disuruh dapat peran Ian lagi. Dan buat gue nggak ada kesulitan sih, karena peran Ian sudah melekat di jiwa gue. Udah itu aja ya jawabannya. Everybody! Boy, selamat ulang tahun. Iya, makasih ya, Ian, Gian. Loh, kalian juga, gue gak nyangka kalian bakal datang. Iya. Iya, gue sengaja datang buat lo, weh. Guys, sekarang udah jam 1. Kita masih syuting karena keadaannya memang dari skenario ceritanya malam semua. Dan jawaban-jawaban kalian mohon maaf kalau gak bisa dijawab satu persatu. Dan gak bisa dapat juga shot RC Aurel karena memang scene dia lagi padat. Jadi kita closing dulu, tapi kita closingin dengan cara sendiri. Gimana? Closing. Abis ini kita closing. Terima kasih yang udah nonton video tayangan kali ini. Dan gua akan tutup dengan jahilin kru. Dia paling takut sama ini. 3, 2, action. Habis deh, karena dia fokus tuh. Habis deh. Pamit ah. Gue ditabung. Thank you guys. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Thank you. Biasa cu. Waduh, jangan.